Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales. Oh ni, sekejap ya. So malam ni guys, Obin jalan-jalan. Jalan-jalan, Obin nak pergi tengok hantu. Jadi korang jangan terkejut. Harap-haraplah ada hantu. Obin malam ni jalan-jalan guys. Obin dah seharian guys duduk dalam bilik. Obin tak tahu nak buat apa. Alhamdulillah, Obin dah seharian dalam bilik. Jadi Obin jalan-jalan pula. Nasib baiklah guys, Obin punya selesema ni macam dah makin baiklah. Batuk pun ada lagi, batuk. Obin macam tu lah guys sebenarnya. Obin jenis macam apa? Obin itu, kalau Obin selesema atau sakit tu, jarang sekali. Macam biasa kalau Obin kena hujan, Obin terus mandi, okey. Obin tak sakit. Tapi kalau Obin kena hujan, tak mandi terus, memang Obin akan sakit. Itu satu. Keduanya, kalau macam Obin dah terlalu panas sangat mungkin badan, Obin akan sakit. Tapi biasanya guys, Obin itu kadang bertahun-tahun. Kadang setahun, kadang tak sakit. Kadang setahun, dua tahun gitu. Kadang susahlah nak sakit Obin sebenarnya. Kalau dari segi macam demam, selesema tu tak. Agak susah, agak sukar untuk Obin sakit. Sebab Obin kan jaga pemakanan juga. Tapi biasa macam tu lah. Kalau mungkin baru-baru ni kan Obin berpanas. Kebetulan terlalu panas hari tu kan. Jadi Obin lupa tak bawa topi. Nah itu yang Obin macam redahlah, ada rasa lain. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, dah okey. Kira Obin beruntung juga. Alhamdulillah. Oh wow. So Obin ambil lah kenang-kenangan. Ambil lah kenang-kenangan tu. Oh maknya ramai juga ya di ke alun-alun Bandung ni. Maknya masih ramai orang lah. Nah, macam ni keren lah guys. Kita jalan-jalan waktu malam. Jadi panas pun tak panas. Malam. Oh maknanya, oh yelah, sebab sekarang kan malam kan. Jadi diorang dah balik mungkin daripada office. Mungkin diorang balik daripada office, balik daripada tempat kerja, balik meniaga. So maknya ramailah sikit. Sedikit sesak. Kejap ya. Tu guys ni Asia Afrika dia. Keren tak? Wah, oh ramai juga guys. Orang tu ambil-ambil gambar. Ya Allah, harap-haraplah Obin sempat tengok hantu-hantu. Bank mendiri. Nah ni, jom kita pergi lagi. Nah sini kan. Okay, kita tengok. Kita ikutlah dengan diorang. Diorang ni kan biasa di sini. Wah, kesesakan berlaku. Kita jalan lagi guys. Sorry guys, sebab Obin tak sampai di Bandung ini, Obin tak ke mana-mana. Sebab di Bandung ini macam hujan guys. Siang dia tu kebanyakannya hujan. Obin pula kebetulan kurang sehat. Jadi tak apalah, next time kita boleh pergi jalan-jalan. Iya ke guys? Macam dah tak ada hantu-hantu je guys. Ya ke guys? Macam dah tak ada hantu guys? Macam mana ni? Obin, oh ada tuh? Ada. Apalah. Alhamdulillah sempat jugalah Obin. Tapi guys, kalau korang nak datang sini, terutama korang yang mungkin daripada Malaysia, kalau korang datang sini nak bergambar dengan hantu-hantu, korang jangan ringan-ringankanlah guys tangan untuk menghulur pada diorang. Diorang tak minta apa-apa guys. Tapi yalah,
Diorang kan dah menghiburkan kita, diorang dah buat persembahan. Jadi korang janganlah kedekut sangat. Bagilah sikit pun tak apa tu. Hantunya, hantunya siap ni. Ya Allah, takut. Ada pula takut. Okay, kena berani bro. Yalah, kalau kat tempat lain mana ada guy? Tak ada lah, korang takkan jumpa. Om Bin itu dah sediakan guy duit-duit. Kalau korang ni, korang sediakanlah duit-duit korang. Kalau sikit pun tak apa, korang menderma pada dorang. Untuk menghargai dorang punya persembahan. Macam tu, dorang pun bukannya minta banyak. Ikutlah keikhlasan korang. Kalau korang ikhlas, okey ikhlas. Sekejap ya, kita tengok dulu. Om Bin excited kan? Tadi Om Bin dah dekat hotel dah. Baring-baring semua kan seharian. Masa Om Bin kena teringat, baik aku pergi tengok. Sementara Om Bin masih ada di Bandung ni kan, kesempatan yang ada. Okay guys, Om Bin mencari kawan-kawan Om Bin. So sekarang ni Om Bin dah ada dekat hantu dia. Tak apalah, kita ni dulu jalan-jalan dulu di hantunya. Seram tak guys? Tapi dia pelbagai guys. Dia bukan setakat hantu. Dia ada macam robot, ada katun-katun. Nah tu kan banyak tu. Diorang kira hantu-hantunya berpeleseran. Nah tu. Tak apa, Om Bin tak pergi hujung dulu. Nanti korang tengok. Tentunya. Wah. Om Bin tak. Sebenarnya guys, Om Bin takut guys. Bukan takut lah, macam macam apa saya panggil. Yalah, bila hantu-hantu tu lihat kita kan, macam rasa lain. Bongo lah Om Bin ni. Om Bin ni bongo. Hantu-hantu macam tu pun takut. Oh, kat sini macam dah tak ada hantu guys. Mungkin belah-belah sana kot hantunya. Oh, maknanya ramai ya, fotografer dia. Sini dah tak ada guys. Hantunya tu belah sana sebenarnya. Kan tak ada. Okay, so kita teruskan perjalanan kita ke sana. Gila lah. So korang datanglah guys ke Bandung. Nanti korang merasa nanti lain daripada yang lain. Rasanya hantu-hantu ni pada waktu petang kok guys, sore hari. Nah, dorang dah start sampai ke malam. Cuma sampai ke malam tu tak tahulah pukul berapa. Takut guys tengok ni. Mungkin takut sebenarnya. Oke, coba kayak gini pak. Oh, ramainya fotografer profesional dia. Om Bin teringin kayak nak bergambar tapi Om Bin malu. Ramai hantunya, takut. Oh, tu si ada hero-hero dia, watak-watak hero, katun-katun dia. Nah, tu. Kejap guys, sedang bergambar. Oh,
yang tu apa tu? Hmm? Ombin terhibur guys. Sebenarnya. Okey ni, nanti korang boleh beli minuman. Takutnya. Saya ada Spider-Man. Dia sentuh Om Bin gaya Om Bin terkejut. Oh, tadi gaya yang pegang Om Bin tu gaya Dracula gaya. Tu ah. Merah tu. Dracula ke apa? Ah tu hantu mengandung. Ada pocong kan? Om Bin takut pula. Eh, hantu-hantu dia. Dia orang pun kayak rasa takut. Hantu mengandung. Tengah dekat jalan. Ya guys, pucung guys, ya Allah. Aduh. Takut om. Seronok guys, keren. Keren dia orang yang ni guys, dia rosak dia punya tu badan dia, hantunya. Sebenarnya guys amat menakutkan guys, diorang punya tu cerita kan yang sebenarnya tu. Takut pula ngikut dengan Om Bin ke bilik. Akak-akak tu lari. Jom kita ni. Om Bin takut. Takut lari. Apa Om Bin punya gila. Gila punya Om Bin. Seronok guys, Om Bin terhibur. Oh yang ni pula ni, dia punya superhero. Okay guys, Om Bin balik lah guys. Macam Om Bin sebenarnya benda lah tu hiburan, tapi Om Bin macam takut guys sebenarnya. Benda lah tu risau. Takut pula kang ikut dalam bilik. Jadi relax je. Okay. Risau kita. Risau kita. Om Bin sebenarnya teringin nak bergambar tapi Om Bin takut. Tak apalah, yang penting Om Bin dah ada ambil-ambil video. Kerisauan itu berlaku.
si Ombin berlari engkau. So Ombin baliklah. Mungkin mungkin kalau siang okey sikit kan, tapi malam gay macam takut Ombin. Risau. Risau kita. Tak apalah. Lagipun Ombin dah tua gay. Ombin dah tua ah. Borondong borondong tua. Apa lagu tu? Macam lebih kurang macam tu. So dah guy, Ombin nak balik dah. Lagipun batuk Ombin dah datang balik. Gila lah punya batuk. Eh ya Allah. Batuk gila dah sampai balik. Oh iyalah, sebab kat luar ni pun kan berambun. Wow, tak apalah. Lagipun niat Ombin jalan-jalan malam dekat hantu-hantu tu dah tercapai. Jadi cukuplah. Cukuplah guys. Ada hantu-hantu. Seronok sebenarnya. Macam get happy sambil dengan perasaan takut tu. Yalah, walaupun dia tu kita tahu dia manusia kan, dia cuma solek, tapi seram juga guys sebenarnya. Seram juga sebenarnya. Wah. Nanti Ombin rindulah Bandung. Kotanya sejuk. Bandung tu sinonim dengan kota kembang kan? Kota kembang. Nah, tu jual-jual buah. Ya Allah, hai batuk, batuk gila ni datang balik. Da-da-da-da-da-da-da. Tourist. Alun-alun Bandung. Oh, ni food court. Alun-alun Bandung. Ada aqua. Wah. Da-da-da-da-da-da-da. Wah. Wow. Happy sebenarnya, guys. Ada air-air dia. Wah. Ada air. Air panas. Kalau kita teringin malam-malam minum, boleh je. Wow, ni guys, lihat Hotel Ombin. So guys, Ombin dah sampai dekat hotel. Tapi Ombin duduk-duduk dulu guys dekat luar ni. So sambil tu Ombin beli kopi. Kopinya RM8,000 sahaja guys. Wah, Ombin beli dengan akak tu dekat luar lah, dekat tepi jalan tu. Masa kami on the way nak balik. Nah, RM8,000 je guys. So korang boleh minum-minum, relax-relax. Keren tak? Tu guys, harganya sebenarnya murah sahaja, RM350,000 harga hotel ni. Untuk satu malam lah. Untuk satu malam.